Di Yogyakarta ada kampung budidaya anggur di mana para wisatawan dapat memetik dan menikmati manisnya buah dari kebunnya langsung. Seperti apa keseruan melahap buah anggur langsung dari tempat budidayanya? Berikut liputan selengkapnya. Merawat tanaman anggur dengan memotong daun kering dan ranting yang tak perlu setiap hari dilakukan oleh warga kampung anggur agar tanaman anggur mereka tumbuh sehat dan berbuah lebat. Kampung anggur ini berada di Dusun Pelumbungan, Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul, tepatnya berjarak 1 km ke arah tenggara dari Gereja Ganjuran, Bantul. Dusun Pelumbungan sejak 1 tahun lalu menjadi kampung anggur karena hampir seluruh warganya menanam pohon anggur di halaman rumah mereka. Dari dusun biasa, kini Dusun Pelumbungan telah menjadi salah satu tujuan wisata petik buah anggur yang akhirnya meningkatkan perekonomian warga. Sekitar 2,5 tahun lalu, seorang warga Dusun Pelumbungan sukses membudidayakan tanaman anggur. Pohon anggurnya pun berbuah lebat dengan kualitas yang baik. Kesuksesannya membudidayakan tanaman anggur ini mulai ditularkan kepada tetangga. Meski awalnya ditanam ala kadarnya di halaman rumah, ternyata tanaman anggur milik warga bisa berbuah. Sehingga warga semakin bersemangat memperbaiki cara perawatan dan menambah tanaman anggur di halaman mereka. Kini hampir seluruh halaman rumah warga di Dusun Pelumbungan Bantul ini sudah terisi dengan pohon anggur dengan buah-buah anggur segar yang menggantung. Selain menjual buah anggur kepada para wisatawan yang berkunjung ke kampung anggur, warga di dusun ini juga membuat aneka makanan olahan seperti dodol buah anggur, keripik daun anggur, serta buntil daun anggur muda yang banyak disukai oleh wisatawan. Buah anggur yang sudah masak di pohon ini bisa dibeli oleh para wisatawan dengan harga Rp100.000 per kilogramnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.